Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah. Sebelum masuk ke pembahasan tentang apa dan siapa Ba'alawi, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Ba'alawi akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat, bahkan semakin panas di kalangan umat Islam Indonesia. Hal ini tentunya tidak terlepas dari tingkah pola dan perilaku orang-orang yang mengklaim sebagai zuriat Nabi Muhammad. Mereka sering disebut Habib, Habaib dari kaum Ba'alawi. Lantas siapa sebenarnya mereka? Benarkah mereka masih zuriat atau keturunan Rasulullah? Baiklah, kita masuk ke pembahasan. Apa sebenarnya pengertian Ba'alawi? Ba'alawi adalah orang-orang atau kelompok yang mengaku memiliki darah keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Ba'alawi atau Bani Alawi yang berasal dari Yaman pertama kali masuk ke Nusantara, diperkirakan sekitar tahun 1700-an Masehi. Mereka mulai bermigrasi dalam jumlah besar menuju ke berbagai negara Asia termasuk ke Nusantara. Tujuan awal kaum Ba'alawi meninggalkan Hadramaut, Yaman adalah alasan ekonomi atau penghidupan, singkatnya mereka pindah untuk mencari nafkah. Karena saat itu keadaan di Hadramaut begitu susah, sehingga memutuskan mereka bermigrasi dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seperti yang dituliskan Habib Ali bin Muhsin As-Segaf dalam kitab Al-Istizadah halaman 75. Adapun hal-hal yang menyebabkan migrasi, maka yang paling utama adalah susahnya mencari penghidupan di Hadramaut, dan tingginya peningkatan populasi keluarga Ba'alawi di sana. Saking banyaknya yang bermigrasi, sampai-sampai jumlah keluarga Ba'alawi yang berimigrasi berkali lipat dari jumlah keluarga Ba'alawi yang menetap di Hadramaut. Jadi jelas di sini mereka berpindah dari Hadramaut, Yaman, adalah untuk mencari nafkah, bukan seperti yang selama ini digembar-gemborkan sekelompok Habib, bahwa mereka datang ke Nusantara adalah untuk berdakwah. Bahkan ada yang lebih nekat mengatakan kakek buyut mereka datang ke Nusantara untuk mencetak ulama atau kiai. Para imigran dari Hadramaut, Yaman ini datang ke Nusantara sebagian besar untuk mencari nafkah, ada yang bekerja di perkebunan-perkebunan milik Belanda, ada yang menjadi pekerja atau buruh pabrik. Ada juga yang bekerja di rumah orang Belanda sebagai penjaga rumah atau tukang bersih-bersih. Namun di antara para pekerja itu, ada juga yang menabung kemudian mulai berdagang kecil-kecilan hingga menjadi kaya. Setelah keluarga Ba'alawi bersama imigran Yaman lainnya berbondong-bondong datang ke Indonesia, sesepuh Habaib di Yaman marah dan melarang keluarga Ba'alawi untuk meninggalkan Hadramaut. Karena rata-rata yang datang ke Indonesia kemudian menikah dan tidak kembali ke Hadramaut. Habaib sepuh menasehati mereka agar bertahan di negeri leluhur walaupun hidup miskin. Termasuk yang paling banyak menasehati mereka adalah Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf, 1177-1257 Hijriah. Seperti yang tertulis dalam kitab Al-Istizadah, halaman 172. Himbauan dari para pemuka agama Hadramaut kepada mereka untuk tidak lagi meninggalkan Hadramaut tak didengarkan, bahkan jumlah mereka yang meninggalkan Hadramaut semakin banyak. Sehingga jumlah kaum Ba'alawi yang pergi meninggalkan Hadramaut lebih banyak dibanding yang tetap bertahan tinggal di Hadramaut. Para pemuka Habaib Hadramaut merasa heran, yang mengatakan Jawa adalah negeri aneh yang seakan-akan mempunyai kekuatan aneh, sehingga kebanyakan orang Hadramaut yang pergi ke Jawa tak pernah kembali. Bukan hanya dari kalangan orang biasa, bahkan juga dari kalangan orang alim mereka. Seperti yang disampaikan Habib Abdullah bin Abu Bakar Aidid dalam bait-bait syairnya. Biasanya Jawa itu membuat orang lupa pada kampung halaman, anak-anak dan keluarganya, seolah-olah di dalam air Jawa itu terdapat hembusan sihir yang menggembok telinga. Al-Istizadah, halaman 1406. Dari sini kita tahu bahwa sebenarnya kaum Ba'alawi yang datang ke Jawa dan Nusantara adalah orang-orang yang tidak patuh kepada pemuka Habaib Hadramaut, atau singkatnya mereka adalah kaum pembangkang. Sehingga pantaslah, karena memang dasarnya mereka adalah kumpulan orang-orang pembangkang, sehingga sampai saat ini pun kelompok mereka dikenal sebagai pembangkang yang susah untuk diatur, mau enak dan menang sendiri. Lantas benarkah mereka yang mengaku keturunan atau zuriat Rasulullah adalah benar adanya? Sebuah penelitian ilmiah oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani terbaru yang membuat heboh Nusantara dan membuat banyak Habib keturunan Ba'alawi yang berasal dari Hadramaut, Yaman, panas dingin.
Menurut Kiai Haji Imaduddin Utsman, klaim jika Ba'alawi adalah keturunan Nabi Muhammad adalah salah. Sebab, menurut mereka Alawi bin Ubaidillah adalah keturunan Nabi melalui Husain. Nasab lengkapnya adalah Alawi bin Ubaidillah, bin Ahmad al-Muhajir, bin Isa al-Rumi, bin Muhammad an-Nakib, bin Ali al-Uraidi, bin Imam Ja'far al-Shodiq, bin Muhammad al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain, bin Fatimah az-Zahra, binti Nabi Muhammad. Nasab seperti ini tak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena salah satu nama dalam silsilah para Habib, yaitu Ubaidillah, tidak terkonfirmasi sebagai anak Ahmad al-Muhajir dalam kitab Nasab Utama yang ditulis pada masa tokoh ketika masih hidup. Klaim jika Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Kitab As-Syajarah al-Mubarakah menegaskan bahwa anak Ahmad hanya tiga, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Keterangan itu bisa dilihat di halaman 111. Ulama abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, dan abad ke-9 awal juga tidak menyebutkan bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Tentunya ini sangat aneh. Orang yang tidak ada di abad ke-6 sebagai anak Ahmad, tiba-tiba selang berabad-abad muncul sebagai anak Ahmad. Ahli nasab Ashraf Holi bin Dunia dari Irak, seorang Dr. Yasin Al-Kalidari Al-Husaini. Ia menyatakan bahwa nasab Ba'alawi Yaman tidak berhubungan dengan Nabi Muhammad. Dari berbagai sumber kitab-kitab abad 6, 7, 8, dan 9 sudah jelaslah jika nasab Ba'alawi terputus tidak menyambung sampai Nabi Muhammad. Semoga ini menjadi perenungan bagi kita semua sebagai anak bangsa untuk terus mencari dan memperjuangkan kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.